Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita mau belajar. Siapkan nih teman-teman, lembar kegiatannya ya. Buka yang ada gambar singanya. Halaman 7 ya teman-teman. Disiapkan pula lem ya teman-teman. Lalu gunting. Oke, mari. Kita mau belajar menggunting dan menempel. Are you ready? Yes, I'm ready. Nah, sekarang tempelannya kita lepas dulu ya teman-teman. Bisa minta tolong ayah atau bunda di rumah. Kalau sudah lepas, tak lupa nama dari tetangganya kita tulis dulu. Mahfudha kesungguhan mencete wecete. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dapatlah ia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada gambar singa teman-teman. Di bagian pinggirnya ada garis tepinya. Nah teman-teman nanti mengguntingnya sesuai garis tepinya itu ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Siapa tahu singa kakinya ada berapa? Empat jumlahnya. Kalau makanannya singa apa coba tebak? Oh iya hebat. Singa itu suka makan daging. Nah, singa termasuk hewan karnivora teman-teman. Makan daging dan biasa dijuluki dengan sang raja rimba, sang raja hutan. Kalau sudah selesai menggunting, lalu kita ambil lem. Kita beri lem ya teman-teman. Kita ratakan supaya nanti bisa menempel teman-teman. Yuk sekarang kita mulai menempel teman-teman. Ini dia singa sang raja hutan. Yeay, alhamdulillah sudah jadi teman-teman. Semangat mencoba di rumah. Dadah. Lepo nama-nama surat. Satu Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-Anam, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, kesembilan Al-Taubah, kesepuluh Yunus. Yeay, teman-teman, nanti di rumah diamalkan lagi ya lagunya. Nah, sekarang kita siapkan. Nah, kita mau belajar, siapkan dulu lembar kegiatannya. Yang ada burung kejayaannya ya. Iqra. Bacalah lalu uhtub. Tulislah latinnya ya teman-teman. Nah, ini ada huruf hijaiyahnya. Nih, dibaca sendiri dulu ya. Nih. La ba la ba. Bawahnya ura ura. Bawahnya lagi kuku kuku. Nah, ini di sampingnya ada titik-titiknya. Nanti teman-teman ditulis ya, tulisnya sama. Nah, laba laba ditulis la ba la ba. Nah, nanti bawahnya juga ini kura
kura. Ini juga ditulis kura-kura. Bawahnya juga kupu-kupu. Ditulis juga kupu-kupu. Nah, ini ditulis ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman bawahnya. Ini ada huruf hijaiyah lagi. Nah, Opi baca ya. Iqra, bacalah. Teman-teman disuruh baca. Nanti baca bareng Opi ya. Nah, ini coba lihat dulu. Ini ada huruf alif, tapi harokatnya di bawah. Ini kasrah. Bacanya nanti I ya teman-teman. Yuk, kita baca bareng ya. Sambil nyanyi, biar cepat hafal. Yo, 1, 2, 3. I, B, T, T, G, H, H, T, D, R, Z, C, 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 B, T, D, I, V, V, T, T, L, M, M, V, H, I, I, I. Nah, teman-teman pasti di rumah nanti bisa belajar membaca dan menulis sama ayah, sama bunda. Ya teman-teman, selamat mengerjakan.